Okay, hi korang. Okay, hari ni Malin nak tunjuk tutorial jahit sarung bantal dewasa. Okay, first kali korang kena beli kain. Untuk satu bantal, korang perlukan setengah meter kain bidang 60. Okay, nah, itu ukuran untuk satu biji bantal dewasa. Alright, lepas tu korang potong kain. Korang dah dapat kain tu, setengah meter tu. Lepas tu, jahit tepilah kiri dan kanan. Yang hujung sebelah sini, ni atas dan bawah kain. Okay, okay, yang ni Malin lipat dua. Okay, nampak kan? Malin lipat dua macam ni. Alright, so kain tu, hujung atas dan hujung bawah, korang kena kelim dulu. Okay, dah lepas jahit tepi, kiri dan kanan. Dan kelim atas dan bawah. Biasa Malin kelim macam inilah, dalam 1 inci atau 3 suku inci macam tu. So korang klip atas dan juga bawah kiranya. Okey korang, so Malin dah klip 2 hujung bawah dengan hujung atas. Okey, lepas tu okey ni kita dah nak buat dia punya bantal lah. Dia yeah, okey, ni bahagian dalam. Lepas tu dengan okey ni bahagian dalam hujung 1 dan korang lipat 2. Okey, ni hujung yang lagi 1. Okey, bahagian bawah. Okey, jadi kan lipat 2. Okey, so lebihkan ni bahagian bawah tu, ni bahagian atas. Okey, so yang bahagian atas ni dari hujung sini ke hujung bawah sekali ni yang dah lipat 2 ni, ukuran dia 70 cm. Okey, so kiranya 70 cm tu termasuk yang lipatan tadi lah. Okay, kita dah klaim kan. Okey, so sebelah sini 70 cm. So kita ada baki yang atas ni yang kita lipat bahagian bawah ni. Okey, so yang ni sini 70 cm, so hujung sana pun kena 70 cm dan korang lipat macam ni. Okey, korang lipat macam ni. Ah, yang lebihan tu korang lipat macam ni. Okey. So and then bila korang dah lipat, korang kena pin supaya dia tak lari lah. Okey, so kita buat lagi sekali untuk bahagian yang sebelah lagi supaya kita pinkan dia. Malin tengok melalui video. Okey, okey, so kita dah lipat and then kita jahit kiri dan kanan. Okey, yang ni biasa Malin buat setengah inci lah. Setengah inci kiri, setengah inci kanan. Lepas tu dah siap. Okey, jap kita jahit. Okey korang, so Malin tunjuk selepas kita jahit kiri dan kanan. So inilah rupa dia. Okey, ni bahagian yang lebih tadi tu. So kita dah lipat dan dah jahit, so dia jadi macam ni lah. Okey, okey, bawah dia panjang dia 70 cm. And then korang boleh terbalikkan dia. So inilah rupa dia. So sebelah bahagian ni, okay, ni yang tadi lebihan tu, so bantal korang nanti duduk dalam ni. So dia tak adalah terjuruh, dia punya hujung tak adalah terluar-terluar. So dia duduk kat dalam ni, alright. Okay korang, selamat mencuba.